Halo seluruh semua, semoga kalian sehat selalu. Pada kali ini saya akan memasang stop lamp pada Vario 150 ini warna silver. Saya beli stop lamp ini mereknya adalah merek Nimo ya. Stop lamp Smoke ya. Ini bisa seluruh lihat semua bahwa ini tidak benih ya, tapi smoke. Nah, ini saya beli di online, harganya kurang lebih 60.000, dan ini sangat recommended sekali ya bagi kalian yang mau modif kecil-kecilan. Nah, kalian bisa mengubah pada stop lamp ini yang menjadi lebih smooth ya. Oke, untuk pemasangannya yang pertama ya, seperti biasa kita harus bongkar-bongkar dulu ya seluruh ya. Oke, setelah saya bongkar, ini tinggal melepas baut-baut pada lampu belakang yang masih menempel di bodi sayap ya. Ini langsung kita lepas saja, kemudian akan seperti ini ketika sudah terlepas. Sudah lepas dari sini, mari kita eksekusi. Nah, untuk melepas mika yang lama, kan karena ini ada lemnya, jadi kita harus melunakkan lemnya dulu ya. Nah, cara alternatifnya yaitu kalian bisa merendam dengan air panas ya, direndam seperti itu. Nah, nanti lemnya akan meleleh dan akhirnya bisa dicopot. Nah, tapi ini perlu perjuangan ekstra ya seluruh semua ya, harus dicongkel-congkel juga dengan obeng sampai pokoknya sampai lemnya leleh, nah baru bisa dibuka. Dan harus hati-hati ya seluruh semua ya, takutnya nanti bisa pecah mika yang lamanya. Oke, sekarang coba kita pasang mika smoke ini merek Nimo langsung ke dudukan dari lampu belakang Vario 150. Ya, jadi ini terlihat smoke ya. Langsung saja kita coba untuk memasangnya. Langsung aja dipasang ya seluruh semua ya. Tidak ada yang perlu diubah lagi, langsung pasang aja. Nah, seperti pada video ini. Nah, untuk merekatkan kembali, kalian bisa panaskan kembali ya sisi-sisi sampingnya dengan bisa di atas kompor, atau mungkin bisa di, ya lebih bagus mending di atas kompor ya, yang penting jangan terlalu dekat, untuk merekatkan kembali lem yang tadi sempat kita lelehkan untuk bisa merekatkan kembali. Oke, langsung saja kita ke proses pemasangan bodi kembali. Dan pada proses ini sudah saya pasang juga lampu smoke-nya, nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, ini jadi seluruh semua adalah hasil setelah pemasangan ya. Jadi kelihatan lebih sporty ya, dan lebih garang ya, terutama pada bagian belakang. Di sini terlihat lampunya itu seperti bagian dalam itu cemerlang, kemudian bagian luarnya itu smoke ya, dilapisi oleh smoke. Nah, ini kalian bisa mungkin membeli ini ya, baik di toko langsung atau online ya, kurang lebih harganya sekitar 60 ribuan. Nah, ini cukup recommended sekali, dan bisa juga kalian pasang sendiri di rumah, tidak perlu ke bengkel, yang penting harus ekstra hati-hati agar mika sebelumnya tidak pecah ya, takutnya nanti untuk antisipasi biar misalnya udah bosan kembali lagi. Ya, mungkin itu seluruh semua, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan share ke seluruh akun media sosial kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya.